Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Baiklah para sahabat, di malam hari ini kembali lagi bersama Mimin yang akan mengabarkan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting dan Syahir Sek ya para sahabat ya. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa nih Mimin ingatkan lagi kepada kalian semua untuk memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan juga komen ya para sahabat ya, agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi menarik dan terbaru dari Ayu dan Syahir pastinya. Dan tak lupa pula nih Mimin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para sahabat semua yang telah memberikan dukungannya. Mimin ucapkan terima kasih banyak ya atas dukungannya. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan lihat ya para sahabat ya, kita lihat dulu nih di akun Instagram milik Ayu Ting Ting nih. Ayu Ting Ting memposting sebuah foto dirinya nih. Sepertinya Ayu Ting Ting sedang berada di NTT ya para sahabat ya, atau di Lombok nih para sahabat nih. Dimana di situ Ayu Ting Ting memakai baju ciri khas daerah tersebut dengan berpose dengan gaya yang sangat cute dan seksi ya para sahabat ya. Wah, badannya langsing ya para sahabat ya, seperti masih gadis. Bisa aja nih Mimin ya. Dan selanjutnya nih, Ayu Ting Ting tadi siang memposting foto dirinya saat selesai mengisi acara di Brownies bersama dengan para host dan para bintang tamu di Brownies pula tuh. Kelihatan ya para sahabat ya, Ayu Ting Ting memakai baju kemeja kotak-kotak berwarna merah nih para sahabat ya. Wah, sepertinya baju kotak-kotak kemeja merah ini tidak asing lagi nih para sahabat ya, seperti pernah dipakai seseorang atau couple atau satu baju berdua nih para sahabat. Main tebak-tebakan aja nih kita nih. Langsung saja nih para sahabat, kita lihat nih di akun Instagram Fans Asia, di mana di situ fans tersebut merepost kembali IG story dari Ayu Ting Ting ya. Kemarin malam di situ ada makanan dan di sampingnya juga ada video dari Ayu Ting Ting saat berada di dalam mobil yang gelap-gelapan. Wah wah wah. Kenapa nih gelap-gelapan nih para sahabat ya? Di situ kita lihat nih ada tulisan yang mengatakan dinner bareng. Dan di situ juga kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan story Ayu Shake dinner bareng berdua kan, kuenya di piring 2N, pulangnya di mobilnya gelap-gelapan. Pasti ada yang ngumpet. Fans Asia sejati so pasti paham. Selamat malam bunda-bunda Asia sejati sejagat raya. Selamat, semoga selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Wah, sepertinya ada yang ngumpet nih para sahabat ya. Dan kita lihat lagi nih para sahabat, ada takdir cinta dari Ayu dan Syahir. Semoga segera go publis biar emak-emak Asia nggak pada penasaran lagi. Di situ juga kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan takdir Allah Subhanahu wa taala mempertemukan Asia Ayu Rosmalina Syahir Sek berjodoh dunia akhirat indah bahagia selamanya. Semoga menjadi keluarga samawa langgeng sampai jannah. Amin ya robbal alamin. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.